semuanya, balik lagi dan saya Rizky. Langsung aja kita gas final boss dari Yeri dan Moonspeed ya. Dan saya masih setia pakai tim Archangel. Di sini sebuah list hijau ya, dengan yang udah Hori Lelik, supaya tambah banyak lagi ya HP-nya 15%. Artefak HP sama foodnya juga HP ya. Yang penting di sini kuncinya kita bisa finishing pakai buah Margaret rank 3 ya guys ya. Oke. Langsung aja ya, kita cor-cor-corin begini guys supaya dapat pasifnya si Sariel merah ya guys ya. Nah, di sini semua equipment gue itu udah full HP plus defense supaya skor HP-nya gede ya guys ya. Oke, kita udah ada 2 guys. Buff Margaret ya. Kita tetap kawal terus ya Sariel ya biar maksimal dia punya basic stat guys. Oke, begini aja. Udah pasti mati ya. Gampang aja kalau mau nge-kill di auto battle pun mati ya. Dan ini adalah tim yang paling gede HP ya guys ya. Bisa berlipat-lipat ya, 500.000 ke atas lah ya. Oke. Noh, digaruk-garuk pun nggak bakal sakit guys. Oke, langsung kita cor. Begini pakai buff. Nah, udah begini aja guys. Kayaknya mati ya. Sambil kita pakai buff juga ya, karena pasif Margaret tuh butuh buff guys. Itu ayo, wis gila 160, gila sakit juga ya kalau udah pakai buff ya. Oke, langsung kita masuk ke phase 2 ya guys ya. Nah, masih nggak dapet buff Margaret guys, jadi kita nggak bisa matiin dulu ya. Kita buang-buang kartu aja begini sambil kita pakai kartunya Sariel ya. Kayaknya udah 5 ya guys ya. Udah max stack Sariel gua guys. Tinggal nunggu buff Margaret rank 3 ya guys ya. Udah sempurna, langsung ulti aja bubar ya semuanya. Oke, please lah. Aduh, masih nggak dapet buff Margaret ya. Ini RNG-nya gampang aja ya. Yang penting kalian dapet buff Margaret guys. Bagus banget ya, kartu gue diitem-itemin kayak gini yang gue demen. Jadi gue gampang cari kartu Margaret ya. Oke, kita rolling dulu ya, karena kalau gue buang kartu begini bisa mati tuh ya. Bagus diitemin. Oke, moga-moga next turn dapet ya. Widih, dapet satu. Widih, dapet ya, biru semua guys. Ciamik banget ini RNG-nya ya. Mumpung masih hitam, yuk kita geser-geser ya. Oke, passion-passion nih. Udah kelewat keras tim gua guys. Kita geser begini. Habis itu udah langsung aja lah kita pakai satu kartu hitam. Wah gila, dapet buffnya banyak banget ya. Oke, langsung aja kita pakai buff Margaret rank 3. Langsung kita finishing ya. Ini ulti Tarmiel merah gua 1/6 guys. Tapi jangan lihat ultinya ya, lihat HP-nya guys. Oke, langsung aja kita pakai. Langsung aja kita ulti ya. Jeder, nih kayaknya bisa high score ya. Langsung kita buff. Buff lagi. Oke, ini ultinya bakal sakit nih ya. Critical! Tepung! Cedek, buset, berapa? Ih, gopek, gue kira 1 juta lebih ya, kecil ya damage-nya ya. Oke, kita lihat skornya berapa. Jepret, wih, di 4600, gede kayaknya. Skor HP-nya 2783 ya guys ya. Wah, misinya nggak ada yang lulus semua guys. Wah, sayang banget ya, padahal bisa damage 450.000 tuh guys pakai ultinya Margaret ya. Oke, kita coba lihat top ranked berapa ya guys ya skor gua. Wih, gila rank 3 ya. Ini skor gua berarti beneran gede ya guys ya. Rank 3 guys pakai tim Archangel. Oke guys, mungkin sampai di sini aja video kita hari ini. Sampai ketemu lagi di my next video guys. See you guys. Dadah.